Okey, hai. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton YouTube channel saya. Okey, kepada yang baru first time tonton YouTube channel saya ni, apa kata korang subscribe dan like video ni. Okey, video kali ni saya nak kongsikan sedikit sebanyak tentang perjalanan macam mana saya boleh kurangkan berat badan saya. Dan sehingga kini sebenarnya saya dah berjaya kurangkan lebih kurang 30 kg. Jadi kali ni saya nak ceritakan tentang kisah saya dulu, macam mana saya mulakan sehinggalah sekarang. Jadi kalau siapa yang kenal saya, sebenarnya saya juga sebenarnya macam korang juga memang jenis yang suka makan, dan sebagai salah seorang food blogger, memang antara tugas saya adalah untuk pergi ke macam-macam tempat untuk nak test makanan, untuk nak buat review, ambil gambar, dan memang macam-macam makanan yang saya cari, kadang-kadang saya sanggup pergi ke tempat jauh ataupun pergi ke event-event makanan semata-mata nak ambil gambar ataupun nak makan makanan tu. Jadi secara tak langsung sebenarnya rutin saya ini menyumbang kepada kenaikan berat badan saya tanpa saya sedari. Dan kalau saya tahu pun, masa tu saya tak adalah nak ubah apa-apa sebab saya enjoy dengan life saya. Dan orang kata siapa yang tak suka makan kan, jadi itu adalah saya yang dulu. Jadi bayangkan saiz baju saya dulu daripada XL dan naik kepada double XL. Dan walaupun saya naik berat badan, tapi masa tu saya tak ada mengalami apa-apa orang kata sakit yang serius. Adalah saya pernah check doktor dulu sampai ada darah tinggi sikit, tapi masih tak serius. Tapi saya masih orang kata berdegil dan tidak mahu mengubah gaya hidup saya masa tu. Okey, sehinggalah sekitar tahun 2016 macam tu, saya tersedar, saya rasa saya perlukan satu perubahan dalam hidup saya. Dan pada masa tu sebenarnya ada sesuatu yang terjadi kepada hidup saya, yang mana saya memang murung sangat time tu. Dan saya decide untuk decide saya kena berubah. Dan pada peringkat kemurungan tu sebenarnya saya banyak kurang makan. Jadi saya banyak tak lakukan aktiviti apa-apa, saya memang kurang makan. Jadi secara tak langsung berat badan saya turun secara mendadak sekitar 10 kg dalam tempoh 3 bulan sahaja. Dan walaupun dia adalah satu petanda yang bagus, tapi sebenarnya penurunan 10 kilo tu menyebabkan badan saya lemah sebab saya tak makan makanan yang proper. Tapi itulah orang kata starting point ni, saya rasa macam wow, selama ni saya berbadan besar rupanya saya boleh kurus. Jadi starting dari situ saya decide untuk belajar cara yang betul untuk kuruskan berat badan. Jadi saya mula lakukan aktiviti kesihatan seperti masa tu saya join run. Jadi masa tu kalau kita nak kurus, kita punya mindset adalah kena join jogging, kena run kan. Jadi masa tu saya join aktiviti run, dan aktiviti ataupun event pertama run, fun run pertama yang saya masuk adalah sejauh 3 km je, iaitu SpongeBob Fun Run. Masa tu sebenarnya ada kategori 5 km, tapi oleh kerana saya ni bukanlah jenis yang selalu masuk aktiviti sukan, jadi saya takut nak masuk 5 km sebab saya tak pernah lari sejauh 5 km. Jadi saya masuk 3 km. Walaupun event tu event kanak-kanak, tapi oleh kerana event yang pertama saya join, saya rasa sangat happy. Saya dapat habiskan larian dengan sangat happy. Dan start dari situlah saya banyak join aktiviti larian 3 km, and then saya naik 5, saya naik 10, 15, saya pergi buat 21 km, tak kisah trail ke road ke. Jadi saya dah banyak masuk aktiviti larian sejak dari 2016 hingga kini. Dan saya juga pernah berlari, join aktiviti larian di Indonesia. Saya pernah lari kat Jakarta, pernah lari kat Bandung, dan insyaAllah in future saya nak cuba lari lebih banyak, dan orang kata nak cari pengalaman larian di tempat orang dan juga distance yang lebih jauh lagi. Jadi selain itu juga, pada peringkat awal sebenarnya, pada peringkat awal, selain berjoging ataupun berlari ni, salah satu aktiviti yang saya cuba adalah untuk skipping. Sebab masa tu saya study, saya research, dari finding saya, saya dapati jumping rope ataupun skipping ni adalah salah satu senaman yang dapat membakar lemak dengan kadar lebih tinggi jika dibandingkan dengan jogging. Jadi time tu saya pun belajarlah skipping. Jadi saya ingat skipping ni senang, rupanya susah juga. Sebab masa peringkat awal saya langsung tak boleh nak skipping, saya lompat 2-3 kali skipping pun lompat memang saya jatuh. Jadi tapi saya keep on trying, saya on keep on belajar sampailah saya dah boleh. Jadi proses saya belajar tu, saya naikkan berapa banyak lompatan yang saya boleh buat setiap hari, daripada 10 kali 20 kepada 100, 300. Dan sejak itulah saya berjaya kurangkan berat badan yang lebih lagi. Jadi masa itu saya dah berjaya kurangkan lebih kurang 15 ke 20 kg dalam masa itu, dengan hanya
workout, running dan juga jumping rope ataupun skipping masa tu. Selain itu juga sebenarnya saya join aktiviti workout bersama dengan Fit Camp Shah Alam, iaitu salah satu komuniti workout secara percuma. Yang masa tu juga first time saya join mana-mana aktiviti workout, sebab kita bila badan besar kita ada rasa macam segan kan, kita nak join orang workout. Tapi masa tu saya macam okey pergi je lah, dan bila saya join tu end up saya rasa saya happy sangat sebab tim-tim Fit Camp ni dia memang support each other dan semua orang kat situ memang ada mission yang sama. Dia nak kurus, dia nak buat healthy lifestyle. Jadi saya rasa join workout yang macam Fit Camp Shah Alam ni merupakan salah satu aktiviti yang dapat membantu juga dalam proses saya penurunan berat badan, sebab saya workout dalam kumpulan. Yang paling penting sebenarnya adalah pemakanan. Jadi siapa yang kenal saya, siapa yang pernah follow social media saya, memang tahu yang saya memang sangat-sangat strict bab makan. Saya memang jaga makan, saya memang eat healthy. Saya memang betul-betul kira kalori makanan harian saya, dan saya yakin semua orang tahu salah satu faktor penurunan berat badan adalah kalori defisit, yang mana jumlah kalori yang kita ambil haruslah sesuai dengan badan kita ataupun lebih kurang daripada keperluan harian kita, supaya perbezaan itulah dapat berjaya mengurangkan berat badan kita. Jadi saya gunakan teori yang sama, dan saya kira hari-hari makanan saya berapa kalori, berapa nutrisinya, berapa protein, sangat detail selama 3 bulan lebih. Dan ketika itu saya nampak betul-betul proses ataupun kesan dia terhadap penurunan berat badan. Itu memang betul-betul penting, sebab memang secara sains, secara matematiknya dia orang dah ada teori ni. Bila saya follow, memang benda tu memang betul-betul berhasil. Okay, dan saya juga buat meal prep saya sendiri, dan saya rasa memang buat makanan memang saya tak ada masalah, sebab saya jenis-jenis boleh adapt kepada makanan baru. Dan bila kita makan dengan cara yang betul, kita makan pada timing yang betul, breakfast, lunch, dinner, dan insyaAllah kita tak akan berlapar. Sebab pada peringkat awal memang saya yakin semua orang rasa macam kita makan sikit macam tak berapa cukup, kita macam cepat lapar. Tapi percayalah, kalau kita makan pada timing yang betul dengan kuantiti yang betul dan air minum yang cukup, kita tak akan berlapar. Itu yang saya dah buat dan dia sudah proven kepada diri saya. Dan ya, memang pemakanan memang sangat-sangat penting dalam pengurangan berat badan. Jadi sekarang ni sebenarnya dah hampir 2 tahun dah sebenarnya proses penurunan berat badan saya, dan setakat ini memang saya berjaya kurangkan 30 kilo. Jadi kalau siapa yang tanya adakah saya yang berhasrat nak kurangkan berat badan lagi, jawapannya lebih kepada saya nak cuba maintainkan apa yang saya ada, dan saya nak cuba orang kata nak cuba buat muscle growth. Dan saya rasa benda tu lebih baik, sebab bila saya dah lama-lama dah go through macam-macam ni, saya rasa bukanlah untuk kurus sebenarnya lebih penting, tapi untuk healthy lifestyle itu lebih penting, lebih harus diutamakan. Jadi saya harap video ni dapat memberikan idea sedikit kepada siapa yang ingin turunkan berat badan. Dan jangan malu-malu, kalau apa boleh tanya saya, apa-apa saja sebarang soalan yang saya akan cuba kongsikan. Dan jangan takut-takut untuk mula, sebab saya yakin, saya sangat-sangat yakin semua orang mampu untuk kurangkan berat badan. Kalau saya mampu, semua orang mesti boleh. Okay, terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa tinggalkan komen, subscribe channel saya, dan okay, kita jumpa lagi next video. Bye.